Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan online match di match team custom team menggunakan Perancis, dan saya akan sedikit jelaskan pentingnya memilih tim yang tepat sesuai dengan pemain yang kalian punya, karena menurut saya itu lumayan berpengaruh ke gameplay kalian nantinya, terutama di match day custom team. Oke, langsung saja kita cari lawannya. Banyak kan bacot anjir. Oke, ini dia, kita sedang mencari lawan dan bertemu rating 1300 sama. Oke, ini dia squad yang saya gunakan, banyak best playernya, hampir full best player ya. Oke, kita lihat squad lawan dulu. Wanjai, gila, pakai full iconic moment cok. Tapi semua pemain dia gak ada yang sesuai sama model timnya Belanda. Harusnya kan kalau main match di custom team itu kalian gunakan pemain yang negaranya Belanda semua. Itu kalau kalian pilih model tim Belanda. Makanya di sini saya pakai full squad Prancis, meskipun banyak best playernya, tapi yang penting semua squad saya diisi dengan pemain-pemain Prancis semua. Karena selain match day-nya dapat poin banyak, jadi cepat kelar, kondisi pemain-pemain kalian juga akan otomatis ke atas. Berbeda dengan lawan saya ini, meskipun pakai full iconic moment, tapi kan ini match day custom team dan dia pilih model tim Belanda, yang otomatis kondisi semua pemainnya akan biasa-biasa aja atau standar. Berbeda kalau dia pakai iconic moment Van Basten, itu kan dari Belanda, kan otomatis kondisinya akan ke atas. Oke, udah kebanyakan bacot. Kita buktikan aja mana yang lebih kuat, apakah full squad best player saya ataukah full squad iconic moment dia. Oke, lanjut saja. Di sana Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe, langsung lari ke atas. Kita coba Uman crossing, ya ampun cok. Oke, masih bisa di sana, wajib aja. Alah, masih bisa intercept oleh Puyol. Oke, lanjut saja. Di sana Ronaldinho Gaucho, diberikan kepada Leo Messi, masih Leo Messi, langsung diserepet oleh Ferran. Di sana Patrick Vieira, diberikan kepada Griezmann. Di sana Kylian Mbappe, langsung aja kita tendang, ya ampun, langsung diserepet oleh dua orang cok. Oke, lanjut. Di sana ada Ronaldinho, diberikan kepada Torres, masih bisa intercept oleh back kita. Di sana Ngolo Kante, alah, ngelamun bor Ngolo Kante. Oke, masih bisa di sana Vieira, diberikan kepada Lizarazu. Di sana ada Kante, diberikan kepada Patrick Vieira kembali. Di sana wajib Benzema, diberikan kepada Kante. Di sana wajib Benzema kembali, umpan kepada Mbappe. Ya ampun, Mbappe lah. Itu kalau diumpan tinggal ditendang dikit aja udah auto goal itu. Oke, nggak apa-apa, masih bisa di sana Kylian Mbappe. Ayo Kylian Mbappe, langsung kita tendang pelan saja bor. Oke, satu gol dari Kylian Mbappe. Oh, dan di sini dia masukin Van Basten, masih masuk lah Van Basten. Itu dari Belanda kan Van Basten, jadi otomatis kondisinya akan ke atas. Oke, lanjut saja. Di sana Kylian Mbappe, mantap kali, kita umpan Benzema, bam, gila, langsung dua gol bor bor. Telat dia tuh masukin Van Bastennya. Harusnya dari babak awal. Salah sendiri pakai full iconic moment di match day custom team, anjir anjir. Oke, lanjut saja. Wih, hampir cuy, kalau lolos sebab salam itu. Oke, di sana ada Lizarazu, diberikan kepada Patrick Vieira. Di sana Ngolo Kante, masih Ngolo Kante, berikan kepada wajib Benzema, diberikan kepada Griezmann kembali. Di sana wajib Benzema, kita umpan kepada Kylian Mbappe, gila, langsung 3 gol bor. Nah, bisa kalian lihat kan, gacor-gacor banget cuk main gua. Padahal best player loh. Itu karena emang kondisinya ke atas, sedangkan pemain-pemain dia pada loyo semua. Meskipun itu iconic moment. Makanya rating tidak terlalu pengaruh, apalagi di match day custom team ini ya. Kalau open challenge biasa itu enak banget lah pakai iconic moment. Oke, lanjut saja. Di sana wajib Benzema, diberikan kepada Kylian Mbappe. Di sana Kylian Mbappe, kita gocek dikit, bam, gila, langsung 4 gol bor. Pantai anjir aja. Aduh, kadap. Anjir cuy, apa ini? Lagi seru-serunya loh. Itu 10-0 bisa. Baru babak pertama udah 4-0. Alah, laga akan berakhir cuy. Ayo jangan sampai kalah ini. Ayo, untung aja menang. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.